Di Pasar Dahlia Pontianak, harga tahu dan tempe terpantau stabil pada kisaran Rp600 untuk tahu kuning dan Rp1.000 untuk tahu putih. Sedangkan harga tempe bulat Rp4.000 dan tempe segi empat Rp7.000. Salah satu pedagang Wati mengaku tidak ada kenaikan hingga saat ini, baik harga tahu maupun tempe, sehingga pembeli pun diakui masih stabil hingga hari ini. 7.000, 8.000. Ada kenaikan enggak, Bi? Ada. Enggak ada ya. Kalau tempe Bibi ini dari mana, Bi? Dari Jalan Puyuh sini. Oh, berarti dari Kalbar ya, Mbak ya? Bukan dari Jawa, Bi ya? Kan, Bumi dan Jawa ya. Hal senada juga diakui oleh Umi yang menyatakan harga tahu dan tempe yang didapat di Pontianak masih tergolong normal. Meski para pedagang mengaku telah mendengar informasi adanya kenaikan harga kacang kedelai di luar Kalbar. Kalau harga tahu Bibi berapa sih? Yang goreng sama yang enggak? Harga tahu cuma Rp4.000 yang putih. Yang goreng? Yang goreng Rp6.000. Kalau tempe? Rp3.000. Nah, kan katanya info ini mau naik kacang nih, Bi. Nah, gimana gak dengan penjualan? Rp8.000 mungkin. Oh, tapi itu sekarang belum. Belum ya, masih stabil, Bi ya. Para pedagang menyebut jika harga kedelai naik, mereka akan memilih untuk memperkecil ukuran tempe dan tahu. Namun harga dijual tetap sama.